Ayo kita gerbak rumahnya gimana? Ayo, di sebelah mana dulu? Di belakang dulu nih. Ini kan kelihatan lah ya dapur sama meja makan. Sobat Aji, ini apa ini tahu nggak nih? Ini adalah kepiting Betus Surabaya. Kita baru datang dari Surabaya, terus Nata Sawirona pesan kepiting Betus. Ntar kita dijamu makan siang sekaligus di rumahnya. Tapi di rumahnya udah siapin makan banyak. Tapi karena Aji datang dari Surabaya, sekalian aja tak bawain kepiting Betus. Enak banget nih, pokoknya enak banget nih. Siapa sih nggak suka sama kepiting Betus ini? Semua orang suka, termasuk Ji. Halo, apa kabar? Mau cari lagi dong? Oke. Kok ada Ji banyak? Iya, belum. Hah? Haji, baru pertama kali ke sini Haji? Setelah jadi baru pertama kali itu dulu sering. Setelah jadi baru sebelum sering. Karena kita biasa masak di ini, di apartemen. Ini buatan mama, ini buatan mama. Sisanya enggak ada. Yang di sini benar semua itu konsepnya bagus. Semuanya konsep ada ekornya bagus semua. Sebenarnya duitnya aku banyak banget. Lalu saya mau beli minyak urut juga ada, adapter juga ada, sendal jepit juga ada, minyak urut sih juga dipakai lagi. Alat juga ada. Karena kan anget-anget. Jadi kalau misalnya buat ngangetin, pakai gitu. Waktu saya ke Bali, saya beli itu. Tapi tempat lagi juga. Urut. Ayo, kita gerbak rumahnya gimana? Ayo, di sebelah mana dulu? Di belakang dulu nih. Ini kan terlihat lah ya, dapur sama meja makan. Tapi itu bocor ya? Gak tau lah, Ji. Aji mah udah kayak bapak-bapak aja, tiba-tiba langsung ngecek bocor. Ya biasanya kan yang bocor. Iya, sebenarnya kamar pembantu cuma karena kamar pembantu mudah, jadi gudang aja. Oh iya, kita kesini aja. Di belakang. Gudang, semua tempat jemuran. Itu apa ya? Itu apa ya? Apa aja jarang banget di belakang. Terus,
Ya, kita nginep di sini. Kalau mau bertamu itu bisa sebenarnya sini. Nginep plus makanan lengkap lah ya. Fasilitas lengkap, makanan lengkap. Lengkap. Ini adalah kamar tamu, tapi emang jarang banget ditempatin karena kita jarang menerima tamu. Kecuali saudara datang. Ini dari baru bangun, baru beli apa beli? Ada renov lagi ya? Enggak. Ini kamar mandi tamu. Baru. Terus ini kita naik atas. Ya. Ini banyak dari fans-fans aku juga di sini. Ini aku untuk kecil nih. Cabai banget ya? Kok beda ini mani? Ini udah besar. Ini udah SMP, ini masih TK. Ini sama ya mani ya? Ini mami. Terus kita ke atas ya. Di sini, ini kamar Lala sebenarnya. Tapi kan mama Lala ada, jadi kadang-kadang mama yang menempatin. Ya udah. Ini kamar Lala. Tapi kalau lain udah lama. Kosong. Ini simpan dulu ya. Kadang-kadang mama nyempatin. Ini namanya apa beratnya? Nama sih? Halo Ima. Kenapa aku berapa ya gara-gara aku beating? Astaga, 52. Aslinya berapa? Rasa 50. Enggak lah, enggak tahu Ima. Ini kamar mandi. Ya iya dong. Oh iya. Terus di sebelah kanan semuanya kamarnya ada kasur. Ini jangan di itu ada banyak. Ini kamar mama. Mana tadi beda kamar. Bedanya kan kamar ibu-ibu pasti lebih rapi dan bersih. Oh iya. Kamar mama. Ini kegedean hasilnya kali ya, BK-nya. Mana? Iya. Kamar mandi. Kamar mandi. Kira-kira. Ada. Kamar aku. Cuma berhubung aku jarang di rumah cuma buat numpang tidur tiap malam. Oh ini lihat, lihat lain ini. Kamar cewek tuh. Ini tak pasti timbangannya di sini. Ini masih dikit. Kamar 5. Tadi bukan ngapain? Enam tiga nih. Kenapa jadi 53? Terus di sini ini waktu toset biasa cewek. Oh waktu pasang ini belum ada juga? Belum ada. Ini tempat cewek-cewek menaruh tas, tas, sepatu, baju, make up. Ada marshmallow produk. Aji nggak pernah kan lihat produkku. Aji mah nggak pernah tahu soal. Sibuk sendiri aja. Bikin-bikin sendiri loh semua. Ya kayaknya bagus sih. Iya. Cuma aku banget warna. Aku terhadap cewek biasa. Kalau bisa bersih gue karena aku nih banyak puas-puas biasa lah. Cewek kan make up segala macam. Ini anaknya Lilo. Enggak. Iya. Belum dibenerin sama. Oh baru tahu kemarin. Nggak sih, sebenarnya aku udah tahu tapi aku cuek banget. Mamaku keluar malam masuk baru bilang, "Sah, kamar mandi kamu bocor ya?" Sama kayak bilang, kayaknya sih, kayaknya emang iya itu boros air. Terus kapan bangun yang dikit pil? Udah bangun dong. Udah bangun? Udah tinggal interior. Itu beli tanah? Apa beli rumah? Nggak, beli rumah. Kayak gini juga, cuma tinggal di daerah. Berapa luas? Nggak, lumayan. Lebih gede yang ini apa yang di baru? Yang baru? Udah nggak dipilihnya. Aku tuh simpel begitu aja. Cukup lah. Cukup banget, malah kadang terlalu sepi. Enggak malas naik ke atas. Kalau aku malah kualnya sih kalau udah di atas aku nggak mau turun. Kalau mama kalau udah di bawah nggak mau naik lagi. Kamu pakai alis ya? Lulus ya Ji. Makasih ya Ji udah mampir ke rumah. Jadi ya Jepang ya. Doakan selamat lancar. Amin. Jangan lupa kembali.